Serangan Amerika Serikat, AS, dan Inggris terhadap situs militer Houthi di Yaman menjadi pembahasan dalam sidang PBB, Rabu, 14 Februari 2024. Dalam sidang tersebut, Rusia dan Cina menuduh serangan yang dilakukan AS Inggris adalah ilegal. Wakil Duta Besar AS Robert Wood dan Duta Besar Inggris Barbara Woodward tak terima dengan tuduhan tersebut. Menurutnya, pihak yang melakukan tindakan ilegal justru adalah militan Houthi. Sebab, serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah telah mengganggu arus perdagangan global. Robert dan Barbara mengklaim bahwa serangan di Yaman sah dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri. Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky dan utusan Cina untuk PBB Zhang Jun berpendapat lain. Menurut mereka, Dewan Keamanan PBB tidak pernah mengizinkan tindakan militer terhadap Yaman. Debat sengit ini berlangsung saat utusan PBB untuk Yaman Hans Grundberg berbicara. Ia mengatakan, upaya untuk memulihkan perdamaian di Yaman telah diperlambat oleh Perang Gaza dan krisis di Laut Merah.